Bika. Yaudah, Yakti bawa pulang aja Mbak Meganya. Iya. Bawa pulang ya? Boleh tidak? Bilang itu. Aduh sedihnya. Salah aku siapa? Eh, bunda tanya dulu, bunda tanya. Kalau buat salah mesti minta apa? Sekarang ini dulu sini. Sini, kenapa? Sini, dek, sit down sama bunda, sit down. Kenapa tadi pagi lagi? Why? Kalau anak, kalau mau cantik apa kata bunda? Tidak boleh? Tidak, crying tidak boleh crying, promise. Oke, kalau crying tidak disayang, bun? Tidak disayang, ha? Ya, kalau good disayang, tidak? Iya, disayang. Mbak Bevi. Halo Mbak Bia. Mas Eka, ulang tahun ya. Mbak Bevi udah sembuh. Ya Om. Kenapa sih opanya jelas ya? Opanya jelas. Opanya jelas. Mbak Bia. Mbak Bia. Baju siapa ini? Ayo sini. Ini nomor 11. Yang belum tidur, kalau Martita udah nyoba waktu itu. Ini baju buat apa, Bunda? Yang di kamar baby saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Injil. Ini hari ini ada yang birthday, yang ulang tahun siapa? Yang Cika. Ya. Happy birthday ini. Happy birthday, Mbak Cika. Ini senyumnya. Ya. Bunda, kalian birthday ya? Dari paling besar dulu. Kalau yang ulang tahun sih sebetulnya ini. Kamu muat ya? Nggak muat ya? Ya ini. Tuhan tolong bari nak. Dipakainya nanti ya sini nak. Sini. Itu pak. Sini dulu. Dipakainya nanti. Oke. Nama. Nama, what's your name? Oke, sudah. Mau dapat kado apa ya yang ulang tahun ya? Kado. Ini bajunya juga banyak, kalau Yoris, tapi... Mbak cukup nggak nanti mbaknya, Sui? Aduh, kalau mau cukup. Oh, oke. Mana? Kasih ke mbaknya. Ya, coba tolong pakai. Aduh, ini juga jadi mau pakai baju seperti ini. Oke, tertin Mbak Momo, kayaknya Momo tinggi nih. Oh. Mbak Cika, kan ulang tahun dia beda, tapi nanti dipakai ini nggak apa-apa. Tadi tidak crying ya? Ini bandonya enak. Oke, yang tidak crying dapat baju. Oke, saya kasih ke Mbak Rina. Kasih ke Mbak Rina. Nih. Cekan juga dapat, tapi nanti Cekan nggak pakai yang ini ya, pakai yang baju princess, ganti baju yang princess. Ini Cekan. Tapi nanti kan dia butuh. Okay. Anak kasih ke Mbak Ana. Pakai. Oke. Ini mau tidak? Ayo Mbak Megi. Mbak Fred. Mbak Scarlett tidur. Tidur. Kenapa crying? Tadi malam Bunda bilang apa? Kalau crying apa kalau crying? Ayo, tadi malam lo baru lo malam mbaknya. Mbak Meli. Mbak Meli, tadi malam baru dibilang ya. Kalau crying apa Mbak Meli tadi malam? Wih, Mas Dino. Mas Dino good ya katanya ya? Good. Not crying kan? Tos. Oke, ini Mas Dino ya. Ini kan makanya. Nih, kasih ke Mbak Rina. Mbak Rina tolong. Ayo, sini aja kita cobain. Ini, Mas Rades. Mas Rades. Tunggu, Bunda punya ini nih, Mas Adit mau nggak? Good nggak hari ini? Good atau tidak? Nih, ayo, berarti nggak ada, cepet dong. Bunda saya sorry. Belum saya sorry, coba saya sorry dulu, Mbak Ana, maaf ya, gitu. Ya, Mbak Ananya mana? Ayo, nggak boleh begitu, kalau bikin salah harus minta maaf. Keren sekali, hai boy, mau kemana?
sini. Say thank you, Dad. Oh, thank you. Berikan. Kiss. Nanti tinggal istrika, oke ya? Salah aku siapa? Ibunya tanya dulu, bunda tanya. Kalau buat salah mesti minta apa? Nah, ayo, nggak boleh begitu. Aman, go. Mbak Ana maaf ya, gampang dia simple. Jadi saya ngajarin sama Tenji anak kecil kalau memang bikin salah sama siapapun dia harus minta maaf. Apalagi kalau sampai mukul, itu Mbak Ananya di situ. Iya. Ya, kita. Oke. Dah. Sudah bunda. Ya belum. Nggak boleh pukul-pukul lah. Sini. Mbak Mega, itu Mbak siapa masih ini? Mbak Mega. Jadi Mbaknya Bunda boleh ya? Ya, abis baby nggak kangen apa? Kangen nggak? Ya coba Bika kan gimana Bika Mbak Mega cepetan. Ayo Bika. Ya udah, yang tiba pulang aja Mbak Meganya. Iya. Bawa pulang ya? Boleh tidak? Aduh sedihnya. Oh. Jadi yang kemarin ikut sama Bunda mendapatkan parfum. Siapa ya? Ana. Yang mana? Yang itu. Ini. Terus siapa lagi? Terima Wina. Terima kasih, Bu. Wina. Terus siapa lagi yang sama? Lia. Lia sama. Lia tuh ada tuh. Titip aja buat... Oh, berarti titip? Buat Mbak Wiwin. Mbak Wina. Mbak Bevi kemarin belum dapat. Nih, sini. Nah, ambil di Bunda. Nih, yang apa? Sama ini. Thank you. Nih, sisirnya sama ini. Tisu. Mas Ades. Thank you, Bunda. Ini siapa Mbak Momo? Mbak sama Momo. Mbak Ceka. Mbak Ceka kipas. Oh Mbak Ceka udah. Mbak Ceka udah. Oh iya Mbak Momo. Oh Mbak Bia. Mbak Bia sudah. Sekarang ini dulu sini. Tunggu pada sini kena kita sini dek sitam sama Bunda sitam. Kenapa tadi bagus lagi? Why? Kalau mau cantik apa kata Bunda? Tidak boleh. Tidak crying, tidak boleh crying, promise. Oke, kalau crying tidak disayang, bud. Tidak disayang, ha? Ya. Kalau good disayang, tidak? Iya, disayang. Sini, dicoba dulu. Dicoba. Sama main, tunggu itu dulu, nanti mainannya nanti habis ini. Coba sini. Wow! Rika, Bunda. Ternyata ini pendek ya, nggak bakal kita. Good. Nanti pakai ini aja deh. Dah cantik ini. Dah kasih ya. Itu Mbak Freya. Mbak Freya. Ah ya satu ben aja nanti tunggu dia minta tuh Mbak Scarlett ya. Ini dia. Nih. Oh, tangan dua Mbak Freya. Itu di tangan dua. Nah, dah. Abis itu langsung bubuk boleh. Dah kiss biar banyak istirahat ya. Kiss. Bukan. Bukan Mbak Freya. Bubuk. Mau ulang tahun nanti kiss dulu. Dah. Sudah. Nah. Terima tuh tangan dua. Ayo permisi Mbak. Emak. Nah, ini. Dah. Say thank you. Tunggu. Dah, langsung kiss bubuk. Di sini. Dah. Udah sama lewat belakang. Bye. Dah nih. Bubuk ya. Tangan dua. Dah, kiss langsung bubuk. Not crying, oke? Ayo bubuk. Cepetan. Sini pegangnya. Dah. Dah kasih ayo. Mbaknya dah bubuk. Ayo, Bu. Mbak Momo. Kiss. Dah. Oke, okay, thank you. Langsung kasih dah bubuk. Kalau ini sih. Udah. Ayo Mbak Meki boleh minta. Tidak mau. Mau tidak? Jadi sampai Bapak Bunda dia. Megi ini waktu itu di episode sebelumnya ya, Ayah juga ngomong ini anak nih gengsinya tinggi. Jadi kalau semuanya ini rata-rata ya, saya juga waktu kecil seperti itu. Jadi kalau orang tua saya almarhum papi apa almarhum mami itu bawa, jangankan baju ya, makanan aja pasti saya sama kakak saya dulu-duluan rebutan ngambil. Itu gak normal, kalau menurut saya itu normal, karena anak-anak itu pasti exciting. Nah, Megi ini tipikalnya beda, jadi dia ini, dia lebih baik dia membantu kayak begini, sahabat yang jelas dibanding dia harus minta gitu. Jadi gengsinya tinggi, jadi kan kita mau biasain kalau dia gak minta ya kita gak kasih. Karena takutnya sampai besar seperti ini, apalagi anak perempuan kan. Paling susah minta maaf. Gitu. Kayak tadi, kata-kata ya, kayak kalau si Mas Hades itu juga agak susah minta maaf Mas Hades. Kalau Mas Vino enggak, Mas Vino itu walaupun anaknya itu kalau dia kemauan itu, kalau dia itu sebetulnya tidak cengeng sama Tenjes, tapi kalau dia mau itu harus. Sama dia kalau nangis, kalau barangnya diambil, apalagi ditarik cuman itu. Kata-kata si Vino seperti itu, tapi kalau moodnya apa segala macam dijaga sih,
Vino sih enggak sebetulnya. Makannya juga Vino sebenarnya good, makan sendiri. Kemarin juga di ulang tahunnya Kalundra juga dia mau, dia misalnya, tapi dia tuh konsekuen. Misalnya dia mau nasi goreng, kalau dikasih nasi goreng ya dia habis makan. Nah kalau di sini terutama Mas Titan itu dia tidak pernah pelit, tapi barangnya harus diminta izin. Mas Titan boleh pinjem ini. Nah kalau udah minjem dia pasti kasih. Rata-rata seperti itu yang benar-benar besar ya, kayak Mbak Bia juga. Dia nggak pelit, tapi barangnya harus minta izin. Ya kita juga ngajarinnya seperti itu, supaya dari kecil kita udah mulai ngajarin sopan santun, etika, itu kan yang paling penting ya sahabat Angels. Ayah, Mas Hansel, Mbak Val, Mas Sofi juga mendidik adik-adiknya juga seperti itu. Even itu Mas Hansel pun kalau bikin salah yang udah besar nih sahabat Angels, pasti langsung minta maaf, jangankan ke saya ya. Ke Mbak Rina pun pasti minta maaf, Mbak Rina maaf ya tadi kayak gini, dan itu pasti. Dan karena mungkin dari kecil udah kita ajarin, jadi memang nggak ada gengsi, karena dia tahu dia salah gitu. Kalau dia nggak selesai minta maaf ya nggak akan mau. Nah itu kita lagi didik pelan-pelan, ya nggak boleh gengsi, apalagi sama orang tua ya, sama orang tua ya, mete gengsi. Ini juga nih, mungkin di video yang lalu juga waktu diajak pergi sama ayahnya naik mobil semuanya naik, cuma dia aja enggak, tapi benar-benar ditinggal sama ayah kan, emang enggak tahu dia, enggak boleh gitu loh, enggak good, enggak mau ya, kalau enggak mau jadi kasih. Ini kan ada nih, ini dia punya, kalau saya selalu adil, sahabat Angel semua pasti dapat. Nah cuman kalau yang ini kita mau tahu nih, dia kan ngomong enggak nih. Saya juga beli ini, ada kipas, ada bandonya, terus ada ini nih, semuanya sama, seperti kakak-kakaknya. Terus Maggie ini paling kecil loh, sahabat Angels, anak perempuan saya yang paling kecil. Tuh, jadi bukan tidak dibeliin, tapi yang lainnya semuanya minta, bunda mana gitu. Yang salah kita kasih tau, bapak nggak boleh kayak begitu, dia pasti nangis. Tapi even kalau pada saat seperti ini, pria akan berusaha deketin saya, berusaha minta maaf, berusaha semaksimal mungkin, tadi lihat ya Mbak Freya seperti gimana, dan dia janji promise bunda dia nggak mau nangis, walaupun mungkin dia akan menangis lagi, tapi pada saat seperti ini dia tuh udah sampai janji nggak mau crying lagi. Sama seperti tadi ya Radeska juga seperti itu, janji nggak mukul ya, namanya anak kecil mungkin suatu saat dia akan melakukan itu lagi, tapi di saat seperti ini dia akan berusaha. Cuman ini nih yang masih kekeh nih dia di depan mata nih tuh, dia nggak akan mau ngomong nih. Coba kita lihat ya sahabat Angels, usahanya nggak boleh gitu loh. Ini kado buat Seka ya Mas ya? Punya adik saya Seka ya? Ini bisa di open mana? Ya tidak dong. Bisa di open nih Mas. Open tak? Bisa. Bisa, ini kan lima tapi diem-diem. Oh iya. Opennya diem-diem Mas, jangan di open dulu nanti. Buat kado Mas Seka Mas. Bilang adiknya ya. Rp300.000. Harganya. Jara, iya. Ini Mbak Seka tas tentengnya 400. Ya Allah. sepatunya loh. Sepatu Zara tuh dia tuh. Berapa? Gua aja sampai seumur ini belum pernah punya sepatu Zara. 600. Gope. Ya iya. Jeans merah tadi Uniqlo. Gope. Iya ya. Gope merah. Iya. Ini dari baby yang baby boy sebetulnya nih, berserah. Tapi kalau mau lucu, enggak, semuanya aja dari siapa gitu nanti, dari baby girl. Hah? Bundanya hilang. Bunda hilang. Mau, oh iya. Sama Koki dia lah Mbak Septi. Ya, bye Mas Titan. Bye. Sahabat Angels, dari semua 13 baby hanya dia yang tidak mau tidur karena dia membantu. Dia tahu adiknya ulang tahun. Dia setiap kali kalau adiknya ulang tahun pasti dia yang ikut membantu ngurusin kado semua. Nah sekarang kita mau pesen buat makan malamnya nanti acaranya adik Sheka. Ayo kita masuk dulu. Kemana Mas? Kebalik ya Mas ya? Dalamnya kebalik. Gimana sih baginya? Bang, hati-hati ya gitu. Hati-hati ya. Oke, kita mau beli apa? Mau ke KFC bilangin. Ayam kriuk. Kita mau makan ayam kriuk ya. Nanti atau sekarang? Sekarang, 150. Ya udah. Langsung ditinggal. Kita makan dulu baru Yoshi Maya ya. Oh ya udah. Berarti ke KFC. Sudah sampai sahabat Angels. Udah sampai tapi belum, gimana sih? Tapi mau makan di sini. Iya, ya, sabar. Kita makan di sini yuk. Terus per cocktail sama sup krim ya? Iya. Ya. Nah, ayamnya Pak Atas. Ya. Yang ini Pak Bawah. Yes. Ya. Makan apa, Mas? Mau makan. Iya, makan apa? Mau makan. Makan apa? Chicken yang kriuk.
Chicken kiyuk. Apa? Ini Mbak Wiwin. Oh, yummy, seger sekali. Ini kecap emang selalu ada, Mas. Iya. Harus. Oke, kuyuk dulu. Udah kuyuk dulu, boleh. Tapi masih panas sendiri. Apa panas? Iya, itu kipasnya kan buat kipas-kipas. Biar dingin. Kipasin lah tuh. Panas nggak, Mas? Panas, panas tidak. Tidak. Oke, okay. Oh, di, ya boleh, boleh. Panas tidak? Kukernya boleh. Panas, tidak. Tidak. Nami. Ini pakai ini. Mas, panas tidak pergedel. Oh iya, pergedelnya kami. Pergedel. Pergedel. Ya, makasih. Ini pergedelnya kita. Ya. Wow. Pak? Ini Pak, Mbak. Ya suruh tiup, Mbak, gitu. Oh, ini tiup-tiup dulu ya. Tiup. Ya, tiup-tiup dulu. Pakai ini, pakai kipas. Tidak boleh. Tidak boleh open your mouth. Oh, tidak boleh open your mouth. Harus dingin dulu. Iya, Mbak. Harus dingin dulu ya. Gimana sih, Mbak? Ya, dingin dulu. Ih, maaf, Mas Tristan. Mbak Wina salah ya. Mbak Wina sih tidak tahu. Mbak Wina. Oke, Mbak Wina. Spicy. Oh, gitu. Tunggu saran. Coba ini, coba. Udah kasih. Sudah, oh, tidak? Yeay. Oke. Okay. Tidak, sudah kenyang, Mbak. Tidak, sakit. Itu tuh. Apa, Mas? Nanti perutnya sakit. Nanti perutnya sakit. Bilang Mbak Bina makannya di kunyah. Makannya di kunyah. Jangan di mood. Baca doa dulu. Yami, katanya kenyang. Balik kuenya, balik kuenya. Lah, aku tiba-tiba. Sahabat Angel mau tidak? Tanya. Bilang, sahabat Angel mau tidak gitu. Mau tidak. Ayo. Ini nih, Mas, chicken karage. Anak-anak 13 tambah berapa? Jadi 2.801.000. Iya. Tadi ngomong. Makasih ya, Dek. Makasih ya, Om. Makasih ya, Om. Om, kembalinya buat apa? Buat Om apa? Buat Om makan siang, Om. Makasih ya. Itu loh, Omnya. Tadi Omnya happy langsung. Omnya langsung happy, langsung makasih ya, Dek. Omnya kaget tuh, tadi masih tadi kasih uang. Wow. Si wangi. Si wangi, guys. Rosina ya. Beef yakiniku tuh jelas. Tiga puluh. Coba sih, cek. Oh iya, masih tak terpasang. Ini
ini juga kayaknya kebanyakan. Coba ini. Ih, cantik Mas Eka. Thank you Bunda gitu. Thank you Ayah Bunda gitu. Lihat tuh. Oke. Kalau udah besar coba sini. Ini kayaknya nih kalau pakai kas kaki sepatu cuma 28 coba coba. Ya. Punya soalnya kan nanti cimpok. Coba jalan. Enak. Enak. Ya udah oke, dah bawa ke itu. Coba jalannya coba bisa nggak jalan sendiri? Coba jalan pelan-pelan ini. Jalan biasa aja. Jalan biasa nak. Terus kita begitu nanti begini. Pegangnya begini kan juga princess. Mau dibungkus? Enggak. Itu saat sekolah juga belum dibungkus. Ini apa Bunda? Nanti lihat kok, saya nggak mau seperti Angels. Nanti kan belum dipasang ini ya dia utamanya. Semuanya kan ada nih dia utama. Boleh ulang tahunnya. Ini anak-anakannya banyak nih. Anak-anak. Dengan yang lain, jadi nanti satu-satu boleh ngambil ini satu-satu buat temenin di kamar. Tuh. Tapi nanti di sini aja. Kita mau bikin setengah lingkaran. Gini. Nah, gini. Nah, ini sana. Gini ya. Nah, udah. Yang dewasa-dewasa katanya mau mau Indomie, kita kasih Indomie. Berarti belakangin dulu ya, Pak. Depan TV, TV situ, bawahnya ada kaki warna pink tadi. Velvet Angels yang 3 baby boy, itu kan kemarin masih batuk, jadi masih di karantina. Nah sekarang Bunda mau ngecek, kalau kondisinya udah aman, sakit matanya juga udah sembuh, Bunda kemarin juga nggak berani masuk karena sakit mata, takut nular. Jadi susternya juga benar-benar di dalam, nggak kemana-mana. Haji udah sembuh. Mau ikut tidak nih bajunya nih? Mau tidak? Mau? Iya, warna ungu nggak kalau main. Tunggu, panggil tunggu ya. Duduk dulu yang boleh panggil duduk. Tunggu. Bunda kasih. Awas mundur. Ya. Bagaimana sih? Bus. Aduh. Kapur ya mot. Kapur mas. Ya, kalau mau ikut acara birthday, harus sem? Bu. Harus good atau tidak good? Crying boleh atau tidak? No, oke? Bajunya Mas L. Kayaknya yang disetrika atasannya nggak kebu, tapi kayaknya keburu kok. Ini. Ini Mas Dallas, mana si itu? Cover. Ya? Ya. Itu. Pegang. Nanti. Sekarang itu. Dallas, Asan Indra, sini. Ayo, kalau dipanggil. Ayo, sini. Bunda cek. Masih batuk tidak? Kayu nggak? Ini pegang. Nanti main. Tunggu. Ayo mas sekarang. Yang di tidak USD, rambutnya di itu yang diikat yang rapi ya. Rambutnya ini udah begini ya. Tinggal pakai bando ya. Tidak pakai bando. Bandonya bukan bando yang itu ya, bando ini. Coba dibuka. Udah semuanya. Ini pasti 25% sahabat Cintos. Mau tahu kelanjutannya? Like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyak di channel yang kita menikah terus. Ulang tahun Cika yang ketiga tahun. Bye.